Kakanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar sidak di Lapas Narkoba Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini lagi-lagi ya untuk kesekian kalinya dari hasil pemeriksaan, petugas menyita ratusan benda terlarang di kamar warga binaan. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Dwi Prasetyo Santosa memimpin langsung pemeriksaan mendadak di Lapas Narkoba Pakem Sleman. Sebanyak 70 petugas langsung memasuki blok yang berada di kawasan lapas. Selain memeriksa ruangan para narapidana, petugas juga memeriksa sekeliling tembok blok lapas. Hasilnya dalam pemeriksaan mendadak itu, Satgas yang diterjunkan menemukan berbagai benda yang seharusnya dilarang berada di kamar para warga binaan. Benda-benda itu antara lain hanger, korek api, ponsel, kompor buatan, bahkan obat-obat tertentu. Namun tidak ditemukan obat terlarang. Kakanwil Kemenkumham berjanji akan melakukan pemeriksaan mendadak secara rutin di seluruh lapas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Obat atau apa ini, Bu? Bisa diselip-selipnya. Obat atau apa ya?